Sebutlah kitabnya penawar bagi hati, dia kata. Bila kita ambil benda haram masuk dalam rumah tangga kita, lepas itu hilang berkat. Duit memang ketara sungguh, berkat tak ada. Duit tak tahu di mana. Belanja ni tak tahu duit di mana. Kan? Hilang berkat. Lepas tu sehari pula lepas satu-satu, lepas satu-satu benda duk menimpa, menimpa. Pasal apa lepas bertimpa, bertimpa, bertimpa ni pasal apa? Takut hilang berkat. Nombor dua. Hilang keinginan untuk melakukan ibadat. Tuan-tuan yang buat kerja ni, tuan-tuan boleh rasa sendiri nak ibadat kita jadi lagu mana. Beratnya kita nak buat ibadat. Susahnya kita nak buat ibadat. Masih apa jadi macam tu? Takut rezeki yang kita ambil tu, rezeki yang haram yang kita masuk dalam rumah tangga kita. Dan kita tahu kita buat tu. Minta rezeki yang baik-baik. Kalau rezeki baik, dia mesti halal. Halal belum tentu baik lagi. Ha? Halal belum tentu baik. Durian halal lah, durian. Alah, ni musim durian lah ni. Dah main segala jenis durian lah. Salih Allah Muhammad. IOI lah. 101. Kan? Musang King lah apa semua tu dah. Salih Allah Muhammad. Blackton. Dapat saya Blackton. Lagi. Salih Allah Muhammad tu kan. WD-40. Tak tu minyak. Ingat duk cari pula WD-40 dan durian. Salih Allah Muhammad. Halal lah. Ya halal. Tapi orang yang kecil mana yang tinggi tak boleh makan durian. Tak baik untuk dia. Kan? Salih Allah Muhammad. Gula halal lah. Ya, gula halal. Ada orang yang tak boleh makan gula banyak. Sebab dia ada kencing manis. Gula yang banyak tu tak baik untuk dia. Walaupun dia halal. Tapi kalau dia baik, dia mesti halal. Yang kita nak ialah rezeki yang baik. Minta dekat Allah bagi rezeki yang baik. Tuan-tuan, tiap-tiap hari tuan-tuan kerja. Hari ni tak kerja, hari ni cuti. Tuan-tuan duduk di sini depan saya. Tuan-tuan, Muhammad. Ada hari-hari yang lain tuan-tuan pergi kerja. Pendapatan yang tuan-tuan nak dapat daripada kerja yang tuan-tuan buat pada setiap hari, tuan-tuan nak dia rezeki yang baik untuk kita. Orang yang niat kerja nak pergi kerana Allah, dia tak buat benda maksiat. Tuan-tuan, kadang-kadang saya selalu duk pesan. Kadang-kadang duk buat kita bukan sedang. Baru ni pergi Putrajaya. Salih Allah Muhammad, dia bersembang dengan isteri. Dia pernah kerja dekat jabatan kerajaan. Dia kata, Salih Allah Muhammad, pasal apa orang-orang pencin banyak penyakit macam-macam? Ni saja dia lontarkan perkataan. Penyakit macam-macam. Sakit tu, sakit ni. Ish, takut-takut dia kafarah. No? Dia kafarah macam mana? Waktu duduk kerja, duduk tengok. Dia panggil subhanallah, Salih Muhammad. Masuk kerja, dia duduk suruh saya tolong pasikat, dia kata. Waktu tu dia di training, dia pergi buat dia training kat situ. Dia pun duduk kat bawah, tolong pasikat, tolong pasikat. Kami-kami yang jenis yang duduk pergi, dia panggil buat apa tu? Buat tu lah. Ha, dia panggil apa tu? Yang tak habis belajar kat situ. Ha, intern. Ha. Dia pun masuk, dia, tolong pasikat, tolong pasikat. Oh, kami tolong pasikat kat depan. Dia tolong pasikat, dia pun akan masuk kerja. Dia pun pergi minum, dia pun pergi lepak-lepak. Kadang sejam dua jam, duduk kat luar. Sejam dua jam tu, dia ambil gaji penuh tu. Sehari ada yang main web tu dah, betul pasikat. Sehari keluar pula, minum. Dia yang kawan yang main web dah pasikat betul dah. Kawan dia telefon pula, boleh jom minum dulu. Pergi keluar pula minum. Sejam dua jam dekat luar. Padahal itu waktu kerja. Tu tak kira lagi yang jenis tipu MC. Assalamualaikum. Ani sakit kepala, tak boleh tak main. Padahal tak sakit kepala pun, makan kenuri. Kan? Panggil tu duduk buat lama dah. Salih Allah Muhammad. Jadi subhanallah, gaji ambil penuh. Gaji ambil. Halal tak halal gaji tu? Dia dapat gaji, dia ambil gaji sebab dia bekerja, tapi dia tak kerja. Tu tak cerita lagi yang tipu klaim. Salih Allah Muhammad. Klaim 80, pergi tulis 120. Ambil duit ni, dia makan. Lepas tu bagi anak-anak isteri dia makan. Syekh Abdul Qadir Mandili sebutlah kitabnya penawar bagi hati, dia kata. Bila kita ambil benda haram masuk dalam rumah tangga kita, lepas tu hilang berkat. Tu memang ketara sungguh, berkat tak ada. Duit tak tahu di mana. Belanja ni, tak tahu duit di mana. Kan? Hilang berkat. Lepas tu sehari pula, lepas satu-satu, benda duk menimpa, menimpa.
Pasal apa lepas bertimpa ni pasal apa? Takut hilang berkat. Nombor dua, hilang keinginan untuk melakukan ibadat. Tuan-tuan yang buat kerja ni, tuan-tuan boleh rasa sendiri nak ibadat kita jadi lagu mana. Beratnya kita nak buat ibadat. Susahnya kita nak buat ibadat. Pasal apa jadi macam tu? Takut rezeki yang kita ambil tu, rezeki yang haram yang kita masuk dalam rumah tangga kita. Dan kita tahu kita buat tu. Sampai ke tahap dah tak rasa apa, dah tak berasa dah salah lah. Yang ketiga, kalau dia buat pun dia dah hilang kemanisan, dia dah tak ada manis, tak ada lazat dalam ibadat. Dan tengok semua anak-anak kita sembahyang macam mana. Dia sembahyang, kita suruh dia sembahyang ni macam kita suruh dia pergi mencuri je kan. Dia tunjuk muka kita satu macam, macam tu, tutup pintu kokok apa, padahal suruh sembahyang kan. Pasal apa? Apa yang kita bagi ke anak-anak kita makan? Kesian ke anak isteri kita. Dia pun ada salah apa pun. Tak ada salah apa pun. Kita yang khianat ke anak isteri kita. Duk bagi dia makan benda haram dalam hidup dia. Allahumma salli ala sayyidina. Syekh haram. Kemudian sayyidina yang berikutnya. Kalau dia dapat melakukan ibadat, ibadat sudah tidak diterima oleh Allah. Ini kata Syekh Abdul Qadir Mandiri dalam kitabnya Penawar Bagi Hati. Yang berikutnya, bila dia masuk benda haram dalam rumah tangga dia, apa yang berlaku tu kan, doa dia sudah tidak mustajab. Angkat tangan doa, Allah tak terima, Allah tak pandang doa dia. Fadhakara rajul yutilu safar ash'atha akbar yamuddu yadai ila sama ya Rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun faqudhiya bir harami fa anna yustajabu lahu. Kata Nabi SAW, seorang laki-laki yang jauh musafir dia, musafir, orang jauh musafir ni makbul doa. Kusuk masai rambut dia, maksudnya susah dalam pemusafiran tersebut ni, makbul doa. Angkat tangan tinggi-tinggi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, merayu merintih pada Allah, patutnya Allah terima. Tapi makannya daripada makan yang haram, minumnya daripada minum yang haram, pakaian yang dibeli daripada benda yang haram, diisi perutnya daripada benda yang haram, macam manakah doanya nak dimustajabkan oleh Allah? Tuan-tuan, salam semangat. Allah Rabbi, macam mana kita ni tuan-tuan? Salam semangat. Kemudian daging yang tumbuh daripada benda yang haram ini, api neraka lah yang paling layak untuknya. Nabi SAW. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu satu hari balik ke rumah dia, tengok ada susu dalam meja, dia pun ambil bismillahirrahmanirrahim, dia minum. Kemudian Sayyidina Allah S.W.T. Muhammad bantu dia tanya, pasal kan selalu tanya dulu susu main mana minum. Ni hari ni tak tanya, dia tanya, dah agak sangat minum je. Habis dah halal tanya, susu ni dapat mana? Susu ni saya dulu, saya ni tukang telek, kata pembantu dia. Kata pembantu Sayyidina Abu Bakar, Saya ni tukang telek. Lepas tu ada seorang tu, dia buat telek dengan saya. Mana dia tak bayar. Semalam jumpa dengan dia. Dia kata, ingat dulu hang pernah telek aku. Oh, lupa dah. Ni upah hari tu punya telek dah. Upah ni dia bayar dengan susu ni lah. Dia tahu-tahu macam tu, dia minum air, dia korek perut, dia tukar-tukar perut, dia bagi muntah-muntah semua. Lepas siapa saya macam tu, saya nak bakar. Padahal bukan dosa saya nak bakar pun. Dia sebut itu. Saya dari Muhammad, lahmu nabatun, daging yang tumbuh daripada benda yang haram ni, fanaru awla bih, api neraka lah yang paling layak untuk. Tak mahu macam tu. Tuan Allah saya nak jaga. Sebab tu doa ni penting. Saya sebut tadi ni, doa ni penting. Minta supaya Allah bagi dekat kita rezeki yang baik-baik sahaja, yang tak baik tak mahu.